Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan diperlancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin saling berbagi informasi dan saling sharing kepada teman-teman semua, yaitu mengenai seorang finalis ataupun mantan serta The Academy yang begitu luar biasa, sang juara yang belum terkalahkan sampai saat ini, yaitu Vildan dengan nama lengkap Vildan Rahayu, lahir pada tanggal 27 September 1991. Kemudian Vildan juga bisa memainkan beberapa alat musik, diantaranya yaitu gitar, suling, piano dan keyboard. Alat-alat tersebut bukan hanya sekedar dimainkan dengan biasa saja, melainkan dia betul-betul bisa memainkan alat tersebut. Dan para dewan juri terpukau dengan aksi-aksi yang pernah ditampilkan ketika dia menjadi peserta di Academy di tahun 2017 yang lalu. Kemudian Vildan juga merupakan salah satu peserta di Academy kemarin dengan memiliki berbagai prestasi. Salah satunya yaitu juara satu di Academy Indonesia, juara satu di Asia, juara satu di Star Indonesia, pemenang AMI Award, pria terpopuler Indonesia dan Net Award, dan duta Kamtipnas Polres Babau. Vildan adalah salah satu peserta ataupun salah satu penyanyi dangdut dengan segudang prestasi yang tidak bisa diragukan lagi, dan juga bisa memainkan banyak alat musik. Tak hayal dan tidak salah jika memang dia menjuarai berbagai kompetisi yang ada di Indonesia sebagai juara satu di tahun yang lalu. Kemudian untuk tahun 2020 ini, Vildan dipercaya untuk menjadi salah satu juri di panggung Lidah Indonesia 2020 ini. Oke. Di sini kalian semua bisa melihat tampilan di layar Android ataupun komputer Anda, yaitu foto-foto Vildan. Ini ada foto Vildan sedang memegang medali. Kemudian ada juga kebersamaan Vildan dengan peserta Lidah ataupun Academy, dan juga foto Vildan ketika manggung, foto istri Vildan, dan juga ada foto Vildan bersama selfie dan juga bersama istrinya. Oke, di sini yang jadi pembahasan kita kali ini, dengan berbagai prestasi yang sudah saya katakan tadi dan dengan skill yang dimilikinya tadi, saya tertarik untuk melihat penghasilan YouTube-nya Vildan selama Vildan menjadi seorang jawara di panggung Indosiar. Oke, seperti biasa kita langsung menuju pada situsnya. Oke, langsung kita masuk. Kemudian di paling pojok seperti biasanya juga kita ketik Vildan Official. Kemudian kita enter sekali, kita tunggu sebentar. Di sini saya tertarik untuk melihat penghasilan Vildan di YouTube dikarenakan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Vildan merupakan salah satu peserta di Academy dan sekarang menjadi penyanyi dangdut dan juga sudah dipercaya menjadi juara juri daripada Lidah Indosiar 2020. Dan juga Vildan bisa memainkan berbagai alat musik, dan juga Vildan mendapatkan berbagai jenis dan berbagai macam prestasi yang begitu wow, seperti yang kita lihat di berita-berita yang ada di internet ataupun TV-TV. Sehingga dengan hal itu saya tertarik untuk melihat daripada penghasilan Vildan di YouTube. Oke, kita subscribe channel. Oke, sebelum kita bahas masalah ini, terlebih dahulu
saya menyarankan kepada teman-teman semua yang melihat video ini, jangan lupa subscribe channelnya Vildan, yaitu Vildan Channel. Subscribe dan like video-videonya. Oke, di sini sudah terlihat tampilan daripada Social Blade akunnya Vildan Channel. Di sini ranking daripada channelnya Vildan B+, B- dengan total grade-nya. Kemudian di sini Vildan sudah mengupload video sekitar 17 buah dengan subscriber 92.000 kurang lebih, dengan jumlah view keseluruhan video yaitu 2.071.000. Kemudian di sini paling bawah teman-teman bisa melihatnya penghasilan Vildan di YouTube ataupun penghasilan video Vildan di YouTube. Di sini Vildan terakhir kali mengupload video yaitu pada tanggal 13 bulan 2020 dengan penghasilan 8 sampai dengan 127 dolar. Kemudian ada juga Vildan mengupload video pada bulan 12 pada tanggal 12 bulan 2020 dengan total penghasilan 7 dolar sampai dengan 109 dolar. Kemudian di sini pertama kali Vildan mengupload video di YouTube pada channelnya yaitu pada tanggal 31 bulan 1 2020 dengan penghasilan 1 sampai dengan 18 dolar. Ini saya kira sangat fantastik dengan subscriber 92.000, karena ini merupakan sebuah akun yang baru dibuat oleh Vildan, sehingga hal wajar jika pendapatan masih segini. Namun kalau kita lihat di segi subscriber sangat luar biasa karena ini akun baru. Semoga akun ini bisa lebih sukses lagi ke depan dengan bantuan teman-teman semua yang subscribe video ini, subscribe channelnya Vildan. Oke, di sini penghasilan Vildan ada 101 dolar sampai dengan 1,6 ribu dolar. Ini pendapatan Vildan per bulannya. Kemudian untuk pendapatan Vildan per tahunnya yaitu 1,2 ribu sampai dengan 19,4 ribu dolar. Oke, luar biasa. Sekarang coba kita masuk ke kalkulator. Kita coba kalikan berapa penghasilan Vildan per bulannya di YouTube. Ya, penghasilan Vildan di YouTube yaitu 22.400.000. Sekali lagi, penghasilan Vildan di YouTube yaitu 22.400.000. Ini masih penghasilan kotor karena belum lagi pemotongan pajak ataupun pembagian hasil dengan pihak YouTube. Tapi bagi saya ini sangat luar biasa karena ini merupakan channel barunya Vildan. Video pertamanya diupload pada bulan 13 pada tanggal 31 bulan 1 2020 dan akun ini sudah mulai berjalan sekitar baru 2 bulan. Namun subscribernya sudah hampir mencapai 100.000 subscriber. Kemudian dengan pendapatan 22 juta tadi, saya kira meski walaupun masih kotor, namun hal tersebut sudah sangat luar biasa. Oke, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Vildan, Vildan Official, dengan foto seperti ini. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel saya, like dan share. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.